Benar ya ketiga gereja menjadi sarana keselamatan Nah jadi dari ketiga ini kita bisa melihat bahwa uh, apa yang dikatakan uh, en uh, apa enS ini uh, apa eklesia Nula Salus ini Kristus menyatakan bahwa dia adalah kepala dan gereja adalah tubuh mistik Kristus serta dia adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Ini bisa dirujuk kita bisa membaca Bapak Ibu nanti lihat di Kolose 1 ayat 18 atau Efesus 5 22 sampai dengan 33 itu sangat jelas nanti e, dibaca saja di rumah ya masing-masing. Nah, dengan demikian saya mau mengatakan kalau Kristus sendiri mendirikan gereja gerejanya di atas uh, Petrus seperti yang kita baca dari Matius 16 tadi ya dan Kristus sendiri mengajarkan juga monogami dalam perkawinan ya monogami satu pria satu wanita dalam perkawinan uh, kita bisa merujuk kepada Efesus uh, 5 ayat 31 juga di Wahyu 21 ayat 9 khususnya maka gereja hanya mengikuti satu dan tidak mungkin terpisahkan dari Kristus. Ya. Sama seperti tubuh tidak dapat dipisah dari kepalanya. Nah, bayangkan kalau tubuh tidak ada kepala, ya tentu tidak bisa berbuat Demikian juga gereja. Nah, Kristus mengajarkan perlunya iman dan pembaptisan untuk keselamatan. Nah, ini Yesus yang juga mengajarkan dalam Markus 16 kita baca tadi, dan juga Yohanes 3 ayat 5, Matius 28 juga menjelaskan itu. Dengan demikian Kristus di sini menegaskan perlunya gereja itu gereja yang didirikan olehnya atas Rasul Petrus ini yang melaluinya kita memperoleh ajaran iman, baptisan dan mengambil bagian dalam kehidupannya. Dan nah, dalam arti ini anggota-anggota eh, tubuhnya gereja itu semua ada di situ. Nah, nah, namun demikian ajaran ini tidak untuk dipertentangkan dengan kehendak Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia, ya. Nah, yang dikatakan oleh satu Timotius 2 ayat 4. Di sini lebih khusus Bapak Ibu, ENS ini adalah untuk mereka yang sudah dibaptis, yang sudah dibaptis, ya. Artinya kalau mereka sudah dibaptis dan mereka keluar dari gereja, nah itulah yang dimaksud di situ secara singkat ya. saya mau katakan demikian kalau melihat rujukan Alkitabnya banyak ya Bapak Ibu nanti saya juga bisa memberikan eh, saran coba Bapak Ibu bisa eh, googling di Katolisitas, ya Pak eh, T di situ banyak menjelaskan juga tentang ini ya Bapak Ibu bagus sekali kalau eh, membaca dari sana banyak sekali informasi Um, apa pengajaran pengajaran sangat bagus dan itu resmi ya uh, pasti tidak salah gitu ya karena di situ juga ada uh, pastor uh, imam yang bertanggung jawab ya untuk link ini nah ini yang bisa saya jawab terus dengan kalau dengan ayat misalnya akulah jalan kebenaran dan hidup begitu ya pak yang disampaikan itu dalam injil yohanes ya Pertanyaannya kan begini Pak Doni, apakah itu dihilangkan, diganti, atau diubah, atau masih berlaku? Sebenarnya itu tetap tidak hilang, tetap berlaku. Jadi Konsili Vatikan II yang menyatakan di luar gereja ada keselamatan tidak berlaku? Oh tidak, tidak berlaku ya. mo Mohon maaf Pak Francis. <laughs> Kalau bertanya atau menyatakan pendapat, bisa nggak videonya dibuka Pak supaya bisa kelihatan wajahnya itu pak. Iya. boleh boleh, supaya, boleh boleh pak. Ya, ya supaya kelihatan indah gitu pak. <laughs> ya terima bagi, kasih pak. Bagi bagi teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan mohon dengan sangat supaya lebih elo lebih sopan kalau videonya dibuka. Ya terima kasih. Terima kasih. Selamat, Ya pada prinsipnya jadi masih berlaku dan tidak diubah pak. Terima kasih.